sudah matang. Sudah matang tinggal disantap nih teman-teman. Udah matang tinggal disantap nih guraminya. Wah, enak banget nih. Ikan gurami kalau tempat saya namanya iwak kalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Sekarang saya berada di belakang rumah. Kebetulan lagi malas keluar rumah, jadi di rumah aja. Mau makan siang bakar ikan gurami. Oh my god. Ikan gurami ini beli di pasar tadi. Ini setengah kilo ini harganya 25.000. Karena 1 kilo 50.000 ya teman-teman. Sudah dibersihkan nih tadi. Dibersihkan, dibakar ya. Sambalnya sama sederhana aja, rumahan. Ada tomat apa? Saus tomat, tomat botol sama kecap manis ya. Kasih micin, kasih garam. Bawang putih juga. Nah, udah sederhana aja. Kita bakar buat makan siang. Oh my god. Ikan gurami ini salah satu ikan yang hidup di air tawar ya. Baik yang hidup di alam, di sungai maupun di tambak atau di keramba yang dibudidayakan. Nah, ini punya nilai ekonomis yang tinggi, makanya harganya lumayan mahal juga ya. 1 kilo bisa mencapai harganya 50.000 ya teman-teman ya. Dan ini banyak mengandung protein ya. Ikan gurami ini. Dan banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat, walaupun harganya lumayan mahal juga ya dibanding dengan ikan-ikan lain. Dan ini tulangnya sedikit ya, jadi nggak banyak tulangnya ya. Jadi kalau mau makan itu gampang, tinggal di ini, nggak repot gitu ya. Nah ini ya teman-teman. Ikan gurami, kalau bahasa di daerah saya itu namanya kalue. Nah ini teman, hampir matang nih. Mungkin sebentar aku udah matang nih. Wah, ini buat makan siang hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di tempat saya namanya iwak kalue. Kalau bahasa lainnya ikan gurami. Sudah matang tinggal disantap nih teman-teman. Udah matang tinggal disantap nih guraminya. Wah, enak banget nih ikan gurami kalau tempat saya namanya iwak kalui. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya liputan saya di belakang rumah, malas keluar rumah, bakar ikan sendiri aja terus dimakan sendiri juga. Sampai jumpa lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Cinta dagang.